Okay guys, jadi di video kali ini kita akan mengupgrade laptop Asus seri A1502ZA. Ini komponen di bagian dalam guys. Jadi yang bisa kita upgrade yaitu memori. Sedangkan untuk penyimpanan itu tidak bisa kita upgrade kecuali kita ganti menggunakan SSD NVMe yang 1 TB. Ini bawaannya 512. Jadi tidak ada slot lagi untuk menambahkan penyimpanan. Jadi harus kita ganti guys. Oke. Jadi yang akan kita upgrade yaitu memorinya saja. Kita pasang memori tambahan 4 GB. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.